masing-masing. Mari mempersilakan Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Amar bin Abdullah, Timbalan Menteri Besar bagi Kerajaan di Kelantan untuk meresmikan acara. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa sir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudara pengerusi majlis yang berhormat Dato' Abdullah bin Yaakob, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, Yang Berhormat Dato' Muhammad Anizam bin Abdul Rahman, Mengerusi Jawatankuasa Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan, merangkap Pengerusi Perbadanan Museum Negeri Kelantan, Yang Maha Berusaha Dr. Nik Azlan bin Abdul Hadi, Pengarah Museum Negeri Kelantan, Yang Maha Berusaha Ketua Jajahan, Yang Maha Berusaha Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam, Yang Maha Berusaha Ketua-Ketua Jabatan, Yang Berusaha Ahli-Ahli Lembaga Perbadanan Museum Negeri Kelantan, Dev-Dev Jemputan dan tetamu istimewa kita pada malam ini, our special guest Mr. Constantine from Australia yang datang khusus untuk program kita pada malam ini. Saya dimaklumkan bahawa Mr. Constantine mendapat maklumat tentang program ini melalui laman website, dan dia datang daripada jauh semata-mata untuk mungkin nak lihat Wolum dan Pok Dogo yang ada di negeri Kelantan ini. Para hadirin dan seterusnya para peserta yang dihormati sekalian, terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada pihak Perbadanan Museum Negeri Kelantan dan juga Jawatankuasa Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan Negeri yang berjaya menganjurkan festival dan juga pameran wayang kulit antarabangsa yang merupakan suatu program yang pertama kalinya diadakan di negeri Kelantan ini. Daripada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Dato' Esko tadi, bahawa program ini menemukan tiga negara, iaitulah Malaysia, Thailand dan juga Indonesia, dan juga menemukan tiga negeri di negara kita, iaitulah Kelantan, Kedah dan juga Johor. Kelantan dan Kedah ni kita selalu dengar ada wayang kulit, tapi Johor bagi saya ini perkara yang pertama, yang baru yang saya dengar. Yang saya tahu Johor ni ada laksa saja. Rupanya wayang kulit pun ada juga di negeri Johor. Saya merakamkan rasa penghargaan kepada usaha yang baik ini, usaha untuk memugar kembali seni dan budaya, dan ini merupakan sebahagian daripada usaha Jawatankuasa Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan dan juga Museum Negeri untuk mendekatkan masyarakat kita tentang seni dan juga budaya yang merupakan warisan bukan sahaja bagi negeri kita Kelantan tetapi masyarakat Melayu secara amnya. Negeri-negeri seperti Thailand, Indonesia adalah negeri-negeri Melayu, dan seni seperti wayang kulit ini merupakan sebahagian daripada warisan bangsa Melayu secara umumnya. Sebagaimana yang kita tahu bahawa seni ialah kaedah ataupun cara bagaimana individu dan masyarakat meluahkan ataupun melahirkan perasaan, melahirkan keinginan dan juga melahirkan pemikirannya tentang alam, tentang kehidupan ini dalam bentuk yang indah, dalam bentuk yang halus dan juga tersusun. Kerana seni ini, antara makna seni itu ialah halus. Kalau kita mengaji sains zaman dulu dalam buku, kuman itu adalah makhluk yang seni. Itu disebut dalam buku zaman dulu.
Nah, kuman adalah makhluk yang seni, iaitu makhluk yang halus, yang tidak dapat dilihat secara mata kasar. Begitu juga bila kita menyebut tentang seni, seni juga bermaksud halus dan dia juga bermaksud indah. Bermaksud indah. Dan manusia ini dalam hidup ni dia ada keinginan, dia ada perasaan dan dia ada pemikirannya sendiri. Jadi melalui sinilah mereka melahirkan apa yang ada dalam fikiran mereka, dalam hati mereka, dalam bentuk yang berbagai. Ada seni lukis, ada seni arca, ada seni tulis. Dan seni seperti wayang kulit ini adalah sebahagian daripada cara bagaimana manusia ini meluahkan keinginan dia juga pemikirannya. Dan sebab itu kita tengok wayang kulit ini antara bentuk-bentuk kesenian dan juga hiburan yang digemari. Kalau dulu di Kelantan waktu kita budak-budak, saya budak-budak tu setiap kali puja umur ataupun hari sambutan keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, bermacam bentuk seni dan budaya dipersembahkan di seluruh negeri Kelantan ini berminggu-minggu lama dia. Dan antara yang menarik perhatiannya ialah wayang kulit, sehingga orang buta pun kita tengok wayang kulit. Cuma dia besar kalau sayang dia tepat hak nakal tu mencuik aku. Tepat hak nakal sedap tu. Jadi bila salah cuik dia suka, tak ada gapo-gapo lagi. Jadi ini nak oyak tarikan yang ada. Cuma masalah yang berlaku ialah isi ataupun cerita-cerita yang dipersembahkan itu, oleh kerana benda ni budaya lama Melayu, dipersembahkan daripada cerita yang berasal daripada zaman Hindu yang berinspirasikan pemikiran dan budaya Hindu. Walaupun ada usaha-usaha untuk menserasikannya dengan ajaran Islam, sebab tu lahir Wak Long, Wak Dogo, Hok ni Hok Melayu sikit. Hok lain itu adalah Hindu. Kadang-kadang kita tengok cerita tentang Serama, Sita Dewi, Laksmana, Rawana, Mahajarawana itu, itu semuanya adalah cerita yang didapati dalam Mahabharata. Ramayana dan Mahabharata merupakan dua epik Hindu yang masyhur. Dan cerita itulah yang dipersembahkan melalui wayang kulit ini. Hal itu satu hal. Yang kedua ialah upacara-upacara yang dilakukan sebelum bermulanya persembahan wayang kulit dan juga selepas persembahan wayang kulit ini. Dan ini antara faktor yang menyebabkan almarhum Tok Guru, bila dia mula-mula jadi menteri besar pada waktu itu, beliau telah menghalang ataupun bahasa itunya mengharamkan persembahan wayang kulit ini dengan harapan bukan untuk mematikan seni dan budaya. Ramai di kalangan kita bila Tok Guru mengharamkan beberapa perkara, antaranya mengaji Quran, orang puai tak boleh mengaji Quran, persembahan nasyik, wayang kulit dan seumpamanya, sebahagian daripada kita yang tidak memahami tujuan pengharaman itu menganggap bahawa kerajaan di bawah pimpinan ulama ini ingin mematikan seni dan budaya masyarakat. Bukan tujuan kita nak mematikan seni dan budaya, tetapi oleh kerana kita orang Islam, kita ada kepercayaan, kita ada pegangan, apa yang penting kepada kita adalah memurnikan seni dan budaya itu supaya serasi dengan ajaran Islam. Kerana dalam Islam, kegiatan hidup harian kita ini kalau diserasikan, dimurnikan menurut dasar-dasar Islam, boleh memberikan bukan hanya hiburan dan kerehatan kepada kita, tetapi juga boleh memberikan pahala kepada kita. Kita main wah, sebagai contoh, kita bersilap, kita main drama, kalau menepati dengan kehendak dan dasar-dasar agama, bukan hanya kita dapat hiburan sahaja, tetapi disitulah adanya pahala-pahala secara tidak langsung yang boleh menambahkan bekalan dan amal soleh kita pada hari akhirat. Dan inilah tujuan yang paling utama kerajaan Kelantan melalui dasar membangun bersama Islamnya, nak ajak semua kita ni, seniman, karyawan dan mereka yang terlibat dalam seni dalam berbagai bentuk, supaya boleh memurnikan
Seni itu supaya serasi dengan Islam. Cerita-cerita yang boleh membina minda masyarakat, bukan hanya hiburan kosong saja. Kalau kita hanya hibur kosong, macam kita tengok lawak bodoh, lawak yang tidak ada nilai. Sukalah boleh, tapi tak ada apa yang kita boleh manfaatkan dalam hidup. Kita hanya boleh ketawa saja. Maka sebab tu lawak pun, sebagai contohnya, lawak jenaka pun mestilah yang ada nilai. Di barat ni, kalau lawak jenaka bodoh ni, orang tak pandang. Dia nak lawak yang bernilai. Maka begitulah juga daripada perspektif Islam, seni dan budaya ni mestilah yang boleh mendekatkan kita kepada pencipta, yang boleh mendekatkan kita dengan pemilik alam ini. Kerana seluruh yang ada dalam dunia ni, yang molek yang sebagainya, adalah dimilik, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu seorang yang arif dalam pandangan Islam, bila dia melihat lukisan yang cantik, melihat fenomena alam yang cantik, dia tidak berhenti hanya setakat lukisan, tetapi dia melihat di sebalik daripada lukisan. Kalau kita pergi tempat pameran, ada lukisan comel ke, dia ada dua bentuk manusia yang menilai lukisan. Ada orang yang berhenti hanya setakat lukisan, dia akan kata, Allah comelnya lukisan ni, hidup serupa hak sungguh. Itu selapih. Tapi orang yang arif, dia akan melihat pandainya orang yang melukis. Dia tidak hanya melihat lukisan, tetapi melihat di sebalik lukisan, iaitulah kebijaksanaan, kepandaian orang yang melukis. Dan itulah yang dikenalki oleh Islam. Bila kita melihat alam, kita bukan hanya melihat alam, tetapi melihat pencipta kepada alam. Maka dengan sendirinya kita boleh rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita bertemu dengan program-program komputer ataupun sekali program IT yang hebat. Orang yang melihat selapih, dia akan kagum dengan apa ni, software tersebut. Kagum dengan program. Tetapi orang yang melihat lebih jauh, kagum dengan orang yang mencipta program. Macam kalau kita tak faham, kita tengok, kita kagum dengan Windows. Tetapi orang yang pergi lebih jauh, kagum dengan Bill Gates. Melihat Bill Gates di sebalik Windows dan juga Apple application itu. Tapi kalau kita pergi selapih, kita hanya melihat Windows dan kita hanya melihat Apple application dia, tapi kita tidak melihat kepada orang yang mencipta. Jadi ada dua jenis manusia. Jadi yang kita nak lahirkan di Kelantan ini ialah orang yang boleh melihat beyond, di sebalik daripada apa yang zahir, daripada apa yang tersurat. Maka dengan sendiri hubungan kita dengan Allah SWT tidak putus. Inilah kehendak sebenar Tok Guru, yang tidak ramai di kalangan kita yang faham. Bila dah kita mengambil pendekatan yang sinikal, sikap yang sinikal dengan Tok Guru, dah kita anggap ulama ni nak mematikan seni dan budaya. Alangkah baiknya kalau wayang kulit ini boleh dimanfaatkan, pertama dimurnikan supaya sesuai dengan Islam, dan boleh dimanfaatkan sebagai antara medium dakwah yang berkesan. Kalau kita baca dalam sejarah dakwah Islam di Nusantara, di Indonesia, para wali sembilan yang dipanggil Wali Songo ini antara orang-orang yang telah memanfaatkan medium ini untuk dakwah. Tiga Wali Songo yang terkenal yang menggunakan medium hiburan ini antaranya Sunan Bonang, Sunan Giri dan juga Sunan Kalijaga. Inilah tiga sunan yang berjaya memanfaatkan seni untuk mendekati masyarakat dan mengajak masyarakat kepada Islam. Sunan Bonang dengan seni muziknya, dia buat persembahan di masjid. Orang nak masuk di masjid kena lalu gerbang. Masuk ke pintu gerbang, gerbang itu dipanggil gerbang sekaten. Sekaten ini ialah bahasa Jawa daripada perkataan syahadatai ini. Mana nak masuk tu mesti melalui syahadah dulu, barulah boleh melihat seni dan hiburan. Sunan Giri memperkenalkan seni gamelan. Gamelan, muzik gamelan itulah muzik istana yang telah dicipta oleh wali, iaitulah Sunan Giri, dan menjadi muzik istana selama berkurun-kurun, seni gamelan itu. Sunan Kalijaga dengan kemahirannya, kerana dia ni orang panggil wali yang hidup dengan masyarakat. Dia duduk-duduk di masjid, dia pakar apa macam orang kampung, berkawin dengan orang kampung. Dan Sunan Kalijaga antara medium dakwahnya paling berkesan ialah wayang kulit. Dia menggunakan wayang kulit, main wayang kulit dulu, dan cerita itu diubah suai mengambil inspirasi daripada ajaran-ajaran Islam dan sejarah Islam, dan mengambil cerita masyarakat.
tak timbul cerita apa ni, eh, Hanumeh ke putih lopak tujuh benua, eh, tidak timbul cerita gua tu gua ni mahajawana ke apa semua tu, tapi mengambil isinya, isi yang lokal dan dalam masa yang sama bersifat Islami. Jadi inilah hasrat KJL yang sebenar. Sebab tu kita mengharapkan para seniman dan mereka yang terlibat dalam seni ini, secara khususnya malam ni ialah wayang kulit, kalau kita boleh memanfaatkan tradisi-tradisi Islam yang banyak, bukan hanya di negara kita tapi di seluruh dunia, kerana Islam ini suatu agama yang tersebar luas ke seluruh dunia. Jadi kalau kita boleh manfaatkan benda ini, kita islamiskan, kalau kita guna bahasa tu, mengislamkan tradisi apa ni, seni kita ni, supaya menjadi seni yang bukan hanya boleh menghibur hati kita, boleh mengisi masa lapang kita, tapi boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan pencipta. Dan juga seni apa ni, seniman, kalau kita nak kata Tuhan, tapi tak sedaklah nanti saya sebut, esok keluar surat khabar pula. Tuhan ni sendiri adalah, antara sifat Tuhan tu, dia adalah seni, seniman. Dia Al-Musawwir. Salah satu nama Tuhan daripada 99 tu, selain pada Al-Khaliq, Al-Bari, Tuhan ni lah sifat dia Al-Musawwir. Tuhan ni juga apa ni, Al-Badi', Badi'us Samawati wal Ard. Dia menciptakan langit bumi dengan berbagai-bagai. Tengok gapo tu? Pelangi. Pelangi itu bagaimana berbagai warna disusun dengan begitu indah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjadi sumber inspirasi dalam lagu Berlari-lari Mengejar Pelangi. M. Nasir punya lagu Berlari-lari Mengejar Pelangi, menjadi sumber inspirasi. Tuhan susung, pilih warna tu, sehingga kita tengok pertama ada misteri dalam warna tu, ada tarik ke dan memberi suatu inspirasi yang tinggi. Ni sifat-sifat Tuhan Al-Musawwir, Al-Badi', yang disebut Musawwir ni Tuhan yang, kalau kata enggak mana salah, Musawwir ni nak terjemah mana bahasa Melayu, kadang-kadang hilang perkataan eh. Al-Musawwir Tuhan yang mencorakkan, kalau kita kata yang mencorakkan, mencorakkan alam ini dengan berbagai bentuk. Sebab itu ada setengah ulama kata alam ini sendiri adalah lukisan yang terbentang, lukisan Allah yang terbentang untuk dinikmati oleh manusia, untuk difahami, untuk dinilai oleh manusia. Jadi itulah yang saya nak sebut lebih kurang lah, tak saya panjang-panjang sangat, takut jadi lecture pula, minta maaf lah, kerana duk besok bagi kuliah satu jam, dua jam dia mesti, jadi kadang-kadang mari perangai lama, perangai lama tu mari. Cuma yang penting saya nak, kita nak ajak sebagai mewakili kerajaan, kita nak ajak supaya seluruh rakyat dan mereka yang terlibat dalam seni dan budaya boleh memahami hasrat kerajaan yang sebenar dalam konteks ini, dan kita boleh sama-sama berusaha untuk mengislamkan seni dan warisan kita orang Melayu, orang Islam lah, orang bukan Islam, orang apa ni, bangsa Thai, bangsa Cina, itu dia ada budaya dia sendiri, lahir daripada pemikirannya sendiri, wealth and song dia, apa ni, dia punya tanggapan hidup. Dia panggil wealth and song tu ialah dia panggil tasawur hidupnya, lahirlah seni. Jadi kita orang Islam sepatutnya seni dan budaya kita lahir daripada tasawur kita, tasawur yang dibentuk oleh akidah, yang melihat alam ini daripada perspektif agama. Jadi kita terjemuh pun terjemuh mengikut kerangka dan nilai-nilai agama kita sendiri. Dan inilah harapan besar KJL, supaya kita boleh menyediakan hiburan alternatif yang lebih baik dan pada masa yang sama tidak mematikan seni dan budaya yang merupakan antara lambang kebanggaan bangsa Melayu, terutamanya kita orang Kelantan lah. Orang Kelantan ni, kalau ambo kata, ambo pernah kata, kalau Malaysia ni truly Asia, maka Kelantan truly Malaysia. Malaysia ni lah, kalau orang nak kata one Malaysia, one Malaysia yang sebenarnya ada di negeri Kelantan ini, boleh dilihat dan boleh dirasai kewujudannya dalam bumi kita yang bertuah ini. Jadi saya sekali lagi ucap terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan hadir. Mudah-mudahan insya-Allah akan memberi manfaat kepada kita semua
dan mudah-mudahan boleh mendekatkan hubungan antara negara-negara di Nusantara ini, di samping kita boleh belajar antara satu sama lain, melihat kepelbagaian dan juga keistimewaan-keistimewaan yang ada pada orang lain dalam Malaysia sendiri, di luar daripada Malaysia, dan boleh kita menjayakan cita-cita membangun bersama Islam seperti mana yang dihasratkan oleh almarhum Datuk Bentara Setia Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz bin Imad. Saya ucap terima kasih sekali lagi. Dengan ini saya rasmikan festival dan pameran wayang kulit antarabangsa 2005 dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, siru ala barakatillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan peresmian festival wayang kulit antarabangsa di Kelantan bagi tahun 2015 yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Amar bin Abdullah. Semalam menjadi besar bagi kerajaan di Kelantan. Yang masih merasakan ucapan terima kasih.